Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa pada waktu malam yang pada sekitarnya penuh dengan keberkatan. Linuriyahu min ayatina, dengan tujuan untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia yakni Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surah Isra ayat yang pertama. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis, yang dihormati YB Jah Mumtaz yang baru meninggalkan kita sebentar tadi, yang dihormati, yang berhormat, yang dihormati juga Ustaz Syarafi selaku Pengerusi Cakna Palestin dan ahliatan kuasa Cakna Palestin, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam satu majlis yang disebut dengan Nakbah Palestin. Majlis yang kita berada pada saat ini, yang kita tahu bahawa dia merupakan satu saat malapetaka dalam kehidupan umat Islam, bumi Palestin itu. Bumi yang sudah menjadi gelap semenjak daripada tahun 1948 dahulu sampailah pada hari ini. Ia menjadi satu sejarah yang panjang, yang saya tak bercadang nak cerita sejarah yang telah disebut panjang sebentar tadi, yang disebut dalam perasmian dan juga yang disebut oleh YB Mumtaz sebentar tadi. Kemudian yang kita perlu faham bahawa sekarang kita berada dalam bulan, dua bulan yang besar, bulan yang disebut dengan bulan Rejab, dan sekarang kita berada dalam bulan Syaban. Kalau kita perhati dua-dua bulan ini Allah kaitkan dengan bumi Palestin. Bulan Rejab Allah kaitkan dengan bumi Palestin yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Kemudian bulan Syaban ini Allah kaitkan juga dengan Palestin yang disebut dengan pertukaran kiblat. Yang orang Melayu kita jarang nak ingat, dan kebanyakan di kalangan kita hanya terlupa tentang mengenai betapa besar dan betapa bernilainya masa yang kita berada sekarang ini. Para hadirin sekalian, kita tahu bahawa apabila kita sebut tentang bulan Syaban ini, bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Rasulullah berdoa supaya ditukar ke kiblat. Minta ditukar ke kiblat, dan akhirnya apabila masuk dia dalam bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala tukar ke kiblat. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dalam satu riwayat kata selama setahun Rasulullah berdoa minta ditukar ke kiblat. Ya, asalnya kiblat kita yang menghadap pada Masjidil Aqsa. Kemudian bila disindir dan juga di sentiasa dicela oleh puak-puak Yahudi, orang Yahudi mengejek Rasulullah. Minta dia sebut bahawa bapalah Muhammad ni. Dia kata agama dia betul, tapi dia sendirinya menghadap pada kiblat yang sama dengan kita juga. Ya, akhirnya Rasulullah rasa ada kebenaran. Dan lalu Rasulullah doa, minta ya Allah tukarlah kiblat ni.
tukarlah kiblat daripada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram. Lalu bila Rasulullah mayat dalam waktu zuhur dalam bulan Syaban, ulama-ulama khilaf pada tarikh yang tetap, katanya di waktu itu lalu turunlah ayat Al-Quran Al-Karim sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, aku tengok mung ni mayat sama muka mung dongok ke langit, muka mung tu tengada ke langit sama, minta ditukar ke kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai daripada sekarang ni, mung tukarlah kiblat mung daripada Masjidil Aqsa, tukarlah kepada Masjidil Haram pula. Para hadirin sekalian, amba cukup setuju dengan apa yang disebut oleh yang berhormat Ustaz Nasaruddin, Datuk Nasaruddin sebentar tadi. Dia kata dalam ucapan yang disebut tadi bahawa umat Islam ni akhir-akhir ni teringat tentang dua tanah suci saja, tapi tak teringat satu lagi tanah suci yang besar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la tashaddudur rihal illa thalatha. Mung jangan sibuk nak pergi melancong tempat lain dalam hidup mung kecuali tiga tempat, kata Rasulullah. Tiga tempat ni menjadi keutamaan dalam hidup kamu. Mung jangan sibuk nak pergi jalan lain. Jalan golok tak usah sibuk lagi lah. Jalan nak pergi jalan tempat lain tak usah sibuk lagi. Sibuk mana tiga tempat dahulu dalam hidupmu. La tashaddudur rihal illa thalathah. Mung sibuk tiga tempat ni dulu. Mana dalam hidupmu? Masjidi wa Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW sebut, wa Masjidil Aqsa. Dan yang akhir sekali Rasulullah kata Masjidil Aqsa. Ulama-ulama bicara terhadap Masjidil Aqsa apabila berlakunya Nakbah, start daripada 1948 dahulu, jatuhnya di waktu mana penguasa Israel tersebut, bermula tarikh 15 Mei. Setiap tahun umat Islam akan ingat tentang Nakbah, manakala umat Israel pula dia akan sambut perayaan kegembiraan dia kerana dapat menguasai umat Islam. Setiap kali mana kita bersedih, setiap kali mana itulah dia akan gembira. Kenapa dia kegembiraan dia? Kerana dia telah berjaya. Bagi mereka, mereka letakkan bahawa Masjidil Aqsa ataupun bumi Palestin ini menjadi keutamaan dalam kehidupan mereka. Kerana dalam kata-kata yang masyhur, mereka sebut bahawa sesiapa yang boleh menguasai Palestin, maknanya dia boleh menguasai yang disebut dengan dunia ini. Siapa-siapa yang bangsa mana yang boleh menguasai ataupun agama mana yang boleh menguasai bumi Palestin, maka dunia ini akan dikuasai oleh mereka. Ini yang dipegang dalam kehidupan sampai hari ini. Kita masih lagi berpegang dengan pegangan ini. Dan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bumi Masjidil Aqsa ini, bumi Palestin ini, merupakan bumi yang paling penting dalam hidup kita. Bahkan ambo cukup setuju apa yang disebut oleh Ustaz Syarafi awal-awal tadi. Dia menyebut bahawa tentang mengenai bumi Palestin ini merupakan akidah umat. Dan kalau sekiranya kita tidak boleh membebaskan kembali bumi Palestin ini, maka kita akan mati dalam keadaan kita berdosa. Menjadi satu dosa dalam hidup kita. Kenapa dia menjadi dosa? Kerana bumi Palestin ini kita boleh bayar ke tempat yang paling mulia di tanah haram. Di antara tanah-tanah haram yang perlu kita jaga dan perlu kita miliki, tiba-tiba kita terlepas bumi ini sendiri. Perhaniskan boleh bayarkan. Kalau sekiranya kita ni hilang yang disebut dengan perasaan terhadap Palestin, sebenarnya kita hilang banyak benda dalam kehidupan kita ini pada saat ini. Ulama-ulama kata apabila kita hilangnya terhadap Palestin, maknanya kamu telah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Tak ada nilai kita sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hilang yang disebut dengan ya Rasulullah SAW sebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata, aku tinggal pada diri kamu dua perkara je. Selagi mana mu boleh pegang dua perkara ni, mu tak akan sesat sampai bila-bila dalam kehidupan kamu. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hilang yang disebut dengan Palestin, artinya pada masa yang sama hilanglah Rasulullah. Bila kita tak ada lagi
yang dinamakan dengan perasaan untuk bumi Palestin. Orang kita ni tak ada rasa terhadap bumi Palestin ni penting dalam hidup. Seumpama dia tak rasa pentingnya Rasulullah. Kerana Palestin ini tak lari dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi berulang kali terhadap bumi As-Sa'im. Kita tahu bumi Palestin ini bukan bumi yang biasa saja, tidak. Bumi yang menjadikan warasatul anbiya, tempat-tempat pewaris nabi-nabi berada di situ dan dilahirkan di situ. Sampai hari ini dua tempat yang memang confirm yang disebut dengan makam nabi, yang ulama-ulama sepakat, ulama-ulama kata dua tempat saja yang confirm adanya makam yang disebut dengan makam. Apabila kita sebut makam, di bawahnya ada nabi. Dua tempat saja di atas dunia. Tempat yang pertama yang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan. Tempat yang kedua yang disebut dengan Al-Khalil, bumi yang berada di Palestin yang sudah diubah nama menjadi Hebron pada saat ini. Bumi itu sudah dimiliki oleh puak-puak yang disebut dengan Israel. Israel telah menguasai bumi ini. Hebron tu, kalau para haniskan pergi pada hari ini, para haniskan kena melalui checkpoint terlebih dahulu. Beberapa checkpoint untuk kita nak masuk di Hebron. Nak gambarkan, nak jumpa dengan makam Nabi Ibrahim AS. Hak kita sebut dalam mayat kita tiap-tiap kali mana kita mayat, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim? Makam Nabi Ibrahim tersebut berada di Al-Khalil. Dan Al-Khalil itu sudah diubah nama menjadi nama yang disebut dengan Hebron, yang diulat dan dijaga di kawasan tersebut. Aku nak sebut cerita tentang Hebron sedikit lagi, kerana aku sendiri ada pengalaman untuk sampai di bumi Hebron itu sendiri. Bukannya sekadar aku sebut berdasar pada yang disebut dengan teori saja, tidak. Tetapi pengalaman aku sendiri, apabila diberi peluang semenjak daripada berdakwah ini, daripada tahun 1999 sampai hari ini, aku telah memasuki bumi Palestin sebanyak 3 kali. 2 kali di Gaza dan juga sekali di yang disebut dengan Baitul Maqdis. Apabila masuk di Baitul Maqdis ataupun yang disebut dengan bumi Palestin ini dan mahmaya di Masjid Al-Aqsa, dan pengalaman dalam mahmaya di Masjid Al-Aqsa ini sendiri, pengalaman yang cukup sayu dalam hidup. Pada malam 27 Rejab, malam yang disebut dengan Isra' wal Mi'raj. Bukan disebut dengan teori saja, tidak. Tetapi yang nak sebut ada 2-3 benda yang paling utama. Apabila kita hilang Palestin, yang pertama yang nak sebut ialah kita hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dalam kehidupan kita. Tak ada lagi nabi-nabi. Muluk yang kita sebut kita ni rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kecintaan Rasulullah bukan pada ridak saja, tidak. Kecintaan pada Rasulullah bukan hanya pada selawat saja, tidak. Kecintaan pada Rasulullah bukan hanya sekadar kita bila tasbih saja, tidak. Tetapi kecintaan yang besar dalam hidup kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besar dalam hidup kita mengembalikan balik yang disebut tempat-tempat yang besar nilai dalam hidup Rasulullah. Salah satu tempat yang besar ialah bumi Palestin yang masih lagi tergadai ini. Kalau kita hilang perasaan terhadap bumi Palestin, maknanya kita hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Tak usah duk selawatlah, duk sebut ya hanana lah kita. Tak usah kita nak sebutlah kalimah demikian kalau bumi Palestin kita masih lagi ada keadaan terjaga. Ya betul, itu satu amalan yang kita buat. Tetapi yang besar lagi, kita boleh bayar lagu mana kita kehilangan bumi Palestin ini. Yang pertama kita telah kehilangan, yang pertama, yang besar. Dan kalau kita mati dalam keadaan kita ni hilangnya bumi Palestin, confirm kita mati dalam keadaan berdosa. Kita tak boleh nak jawab dekat Allah Subhanahu Wa Taala esok. Kenapa kita tak boleh jawab? Kerana bumi Palestin ini terlalu rapat dalam hidup Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan salah satu yang besarnya ialah yang dinamakan dengan Isra' wal Mi'raj, sehingga ke Allah sebut kali pertama dalam Quran Masjid Al-Aqsa alladhi barakna hawlah, ya kami berkatkan sekitar. Dan ulama-ulama kata ya sekitar ini ia dimaksudkan bumi-bumi yang berada di sekitar dengan bumi Palestin itu, termasuk bumi Syria, termasuk Jordan,
termasuk yang namakan dengan Mesir dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, bila kita hilal Palestin, maknanya hilalah perasaan ikatan ukhuwah Islamiah dalam jiwa kita pada saat ini. Apabila kita tak kacak lagi tentang bumi Palestin, maknanya kita tak ada kaitan di antara satu sama lain. Kita sudah hidup dalam suasana asabiyah yang besar. Kita sudah jauh. Hari ini kita boleh tengok lagu mana kita tak ada sentimen, tak ada perasaan kita terhadap umat Islam di bumi Palestin itu sendiri. Kita tidak ada lagi ikatan. Kita rasa Palestin. Kita. Dan manakala dalam keadaan diri kita ni, kita fikir Gabriel, kita tak fikir lagi tentang yang mengenai Islam dalam hidup kita. Sebagaimana yang disebut oleh Wahbi Mumtaz tadi. Dia bukan persoalan yang disebut dengan bangsa. Dia bukan persoalan yang disebut yang namakan dengan bumi Palestin ini yang berkait pada tempat itu, tidak. Tetapi dia berkait dengan persoalan agama. Yang agama mengajar pada kita supaya kita ikatkan ikatan ukhuwah di kalangan tiap-tiap orang mukmin. Ba'dukum li ba'd, di antara satu sama lain ada perasaan. Sebagaimana musuh dia ada perasaan di antara satu sama lain, maka orang Islam mesti ada satu perasaan yang sama di antara satu sama lain itu sendiri. Kalau nak kita cerita tentang bumi Palestin, kita tak ada perasaan, kita tak usah cerita tentang bagaimana umat Islam di Patani. Kita tak usah cerita tentang bagaimana umat Islam yang berada di bumi Syria sekarang. Tak usah cerita tentang umat Islam di Rohingya. Kerana Palestin pun kita tak ada perasaan. Ia berkait dengan agam. Kalaulah Palestin pun kita tak ada perasaan, bagaimana kita nak berkait dengan bumi umat Islam di bumi Patani, di Yala, di selatan Thailand yang sedang bergolak itu? Bagaimana kita nak kaitkan kita dengan umat Islam di Rohingya yang disembelih, dibunuh dan dibakar itu? Bagaimana kita nak cerita tentang umat Islam di bumi Syria yang sedang dirobekkan oleh Bashar Assad itu? Kalau bumi Palestin ini pun kita tidak ada perasaan pada diri dia, artinya ukhuwah Islamiah kita sudah hilang daripada jasad kita ini sendiri. Yang ketiga, apabila kita tidak ada perasaan terhadap bumi Palestin terdahulu, hamba nak sebut, artinya kita sudah tidak dapat menguasai dunia lagi. Umat Islam tidak mampu menguasai dunia. Dan yang disebut dengan wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ard. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, Allah sebut, aku janji dengan orang yang beriman, dengan orang yang beriman di kalangan kamu, wa'adallahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ard. Aku akan lantik kamu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Bagaimana kita nak memimpin kalau bumi Palestin yang secoek itu pun kita tak boleh dapat? Kita tak boleh nak bebaskan dalam hidup kita. Maknanya, kita sudah kehilangan yang besar. Para hadirin sekalian, ambo nak cerita sikit. Ada dua tiga benda yang besar. Dan ambo cukup setuju dengan pandangan YB Muntah sebentar tadi. Bagaimana dalam keadaan yang mereka cuba bunuh dan mereka cuba usir bumi Palestin ini dalam hati umat Islam pada hari ini? Bagaimana mereka buat? Dan berdasar pada pengalaman ambo lah, ambo nak sebut gambaran yang berlaku waktu mana ambo sapa di bumi Palestin ini, ada dua tiga benda yang mereka cuba buat. Dan ambo nak berkongsi sikit. Yang pertama, mereka tukar sikap Arab. Yang pertama sekali mereka tukar perangai peribadi Arab yang ada di bumi Palestin itu daripada benci kepada saya kepada bumi Israel pula. Ni yang sedang berlaku di bumi Palestin pada saat ini. Para haniskan masuk saja di Jumrah ataupun di immigration tersebut. Di antara di immigration tu siapa? Yang disebut dengan orang-orang Arab. Orang Arab sendiri yang menjadi bala tentera kepada Israel, mempertahankan pula Israel. Dia pula menjadi tentera-tentera yang pekerja-pekerja yang membina rumah-rumah. Mereka runtuhkan rumah-rumah umat Islam di bumi Palestin. Mereka sapu rata kat bersih. Bukit-bukit yang berbatu itu mereka telah runtuh dan mereka telah suruh cucikan balik tanah-tanah daripada rumah-rumah yang tidak tersusun. Ambo tengok lagu mana mereka cuci buah batu-batu ini. Batu-batu yang mereka buah-buah tersebut mereka tanam dengan pokok-pokok zaitun dan juga mereka tanam dengan pokok-pokok anggur yang terbaik dunia. Kemudian kita boleh tengok sepanjang pandangan mata kita, kebun-kebun tanah-tanah yang asalnya penduduk yang tinggal di bumi Palestin itu, mereka telah buat pokok-pokok batu-batu yang sebelum daripada ini, mereka jadi kebun-kebun yang sejauh mata memandang. Pokok-pokok anggur yang mereka tanam,
Kemudian pokok-pokok zaitun, zaitun di bumi Palestin ini merupakan di antara zaitun yang terbaik dunia. Minyak zaitun yang terbaik dunia. Mereka tanam. Dan selain daripada mereka tanam tersebut, mereka upah daripada orang Arab yang asalnya mereka halau tadi, mereka upah untuk menjadi pekerja kepada mereka pula. Dan mereka bangunkan orang rakyat-rakyat negara Arab Palestin ini, mereka kembali susun supaya rakyat Palestin ini menyanyikan lagu untuk mencintai negara Israel itu pula. Ini keadaan yang pertama yang mukli. Dan pengamal selama 2-3 kali yang bagi, termasuk di bumi yang disebut dengan Gaza, termasuk di West Bank itu, tebing barat itu, mereka masuk, mereka telah jadikan polis-polis, tentera-tentera, selain tentera bawahnya, semua mereka letakkan tentera-tentera di kalangan orang Palestin. Sehinggakah kita nak masuk Masjid Al-Aqsa? Parahan sekarang nak masuk Masjid Al-Aqsa, parahan sekarang akan berjumpa dengan tentera Israel. Tentera Israel ia data daripada orang Arab Palestin itu sendiri. Orang Arab Palestin itu sendiri. Kita nak masuk saja, dia tanya, kamu Muslim? Ya, kita Muslim. Dia temuduga terus kita. Dia temuduga kita, dia tanya, kamu baca Fatihah sikit? Kita pun baca Fatihah. Nak menentukan kita ni seorang Muslim. Dia tanya, kamu datang daripada mana? Daripada Malaysia. Dia pun minta pasport, dan dia tengok, pasport kita ni memang tak ada cop sungguh. Kerana dia tahu, orang Malaysia ni dia tidak akan cop. Di pasport mereka tersebut, mereka minta pasport, kemudian mereka minta, mereka sah, kita mari daripada Malaysia. Kemudian barulah mereka benarkan masuk. Dan waktu mana kita masuk ni, mereka menjadi tentera-tentera yang menyayangi terhadap Israel, dan mereka cukup taat terhadap Israel pula. Ni keadaan yang pertama yang mereka lakukan. Mereka ubah. Dalam keadaan yang mereka ubah ni sendiri yang menyebabkan bumi Palestin itu semakin mengecil dan mengecil, dan semakin hilang dan semakin hilang, yang disebut dengan di peta dunia di kalangan umat Islam ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, mereka tukar nama. Tukar nama. Nama-nama yang ada di kalangan penduduk Palestin itu mereka tukar nama. Baitul Maqdis, mereka namakan Jerusalem. Kemudian Hebron, hamba sebut sebentar tadi, nama dia Al-Khalil, asalnya Al-Khalil, mereka tukar kepada yang disebut dengan, yang namakan dengan Hebron. Dan Hebron ini satu tempat yang memang cukup, kita rasa cukup sayu. Kita sentiasa didendangkan tentang Gaza. Mereka mengalihkan pandangan terhadap Gaza. Kerana bila umat Islam, bumi Palestin yang besar itu, rahniskan tengok dia peta tadi, mereka pecahkan bumi Palestin itu menjadi dua. Satu di sebelah West Bank, satu lagi yang disebut dengan Gaza. Gaza ni kebanyakan orang yang Islam sikit pergi ke Gaza. Manakala mereka tengah-tengah, mereka telah kepung sejauh lebih kurang 720 km persegi ini. Dengan tembok yang tinggi. Tembok yang tinggi. Mereka letak tembok yang tinggi. Belah tengah-tengah bumi tersebut. Bumi tersebut dipenjarakan bagaikan dalam keadaan yang tersusun mereka jaga. 720 km ini, mereka tembokkan di kawasan itu. Kemudian mereka berada tengah-tengah dan mereka susun. Mereka susun kembali orang Israel ini dengan cara lebih teratur. Infra-infra yang ada di tengah-tengah ini, di negara bumi Israel ini, mereka jadikan lebih tersusun, kebersihan lebih jauh, lebih bersih, dan mereka susun negara itu sampai peringkat kita boleh tengok bagaimana kereta yang disebut dengan kereta api dan sebagainya, semua mereka susun dengan peralatan yang canggih di bumi Israel ini, manakala mereka biarkan bumi Gaza dan juga West Bank ini, sebelah tebing barat ini, dalam keadaan yang berterabur dan dalam keadaan tak tersusun. Keadaan yang mereka buat. Ambo pergi ke Hebron. Hebron tengah-tengah. Dalam tengah-tengah ni sendiri, ambo pergi dengan bas, rombongan. Bersama dengan rombongan waktu tu, bawa dana sikit. Bawa dana nak masuk, nak tolong umat Islam di Hebron. Bila sampai sana, ambo tiup, tak pernah rasa nitih air mata. Tengok-tengok saja umat Islam di Hebron ini, turun-turun saja Israel telah pergi arus napas. Turun bas tu, Israel. Kalau perhanis sekarang ada masa, cakna Palestin ada peluang, bawalah sekali rombongnya. Bawa sekali rombongnya, pergi tengah-tengah Masjid Al-Aqsa tersebut. Pergi sampai Masjid Al-Aqsa. Jauh lebih teruk daripada Gaza. Jauh lebih teruk daripada Gaza. Hamba turun, tengok-tengok budak-budak, ia dalam keadaan tak pakai selipar. Bila turun, kita pakai piyuh, kita pakai dalam keadaan gambaran muslimah, pula pakai kain tudung molek.
rumah-rumah dalam keadaan sunyi, macet, kawasan peria tu. Kawasan peria tu. Semua dijaga, dikawal. Waktu mana kita turun bahaja, pintu-pintu dibuka, kecil-kecil, masing-masing tengok. Rupa-rupanya umat Islam di bumi Palestin, di Hebron itu, mereka tidak ada lagi pekerjaan. Mereka tidak ada lagi keselamatan. Rumah mereka bekalan elektrik dah tak ada lama dah. Kemudian budak-budak kecil ni berterabur. Tengok saja bah mari, semua terukai. Kita bagi coklat. Bagi coklat ni, berebuk ambil coklat. Rebuk ambil coklat. Waktu mana kita bagi coklat, ambil coklat ni, masing-masing pegai kaki. Pegai kaki tanya bawa duit tak? Bawa duit tak nak beli makan ni? Ada budak-budak kecil. Budak-budak kecil dengan yang disebut dengan bawa baldi. Kita tengok berapalah budak-budak jalan dengan bawa baldi. Rupa-rupanya kita pergi dekat, tengok ada air. Ada air dalam baldi sebab. Kemudian tengok ada napun-napun sikit. Kita tanya, dah, gapo ni? Dia kata, syurbah. Dia kata makan untuk nak makan. Sup, dia kata. Gambaran macam sup gitu. Kemudian dia kata, ni lah makannya sehari. Sehari nak makan ni, ambil daripada mana? Ada NGO Palestin yang siapkan makannya setiap hari, kaca-kaca. Kita pun tanya, mana ayah kamu? Kat mati dah. Mak mati juga, dia sebut. Mak mati juga. Bawa ni jalan. Tunjuk. Kalau perhatian sekian tengok dalam Facebook Ana, Ana ingat dalam 3 tahun yang sudah Ana telah tunjuk gambar. Dia bekerja lagi. Kerja lagi, minta duit, minta bekalan makanan. Pegang di poket kita. Pegang minta, ada tak, aku nak makan. Lepas tu dia duduk atas rumah ni, masing-masing buka pintu, sebut, Malaysia, tolong kami bumi di bumi Palestin ni. Kemudian kita masuk di kawasan masjid, nak pergi masjid makam Nabi Ibrahim ni, masuk kawasan sebut ada gate pula. Kawalan tentera Yahudi. Yahudi kawan, masuk dengan beg, bila kita masuk dengan beg, kita masuk waktu tersebut bawa duit sekali dalam tersebut. Bawa duit dalam tersebut, masuk saja, Yahudi tu dia kesal duit. Dia pegang beg amal, waktu mana dia pegang beg amal tersebut, dia buka, dia panggil boh dia. Dia panggil tengok duit. Duit itu memang besar, banyaklah sikit. Kita bawa, memang kita nak tolong umat Islam di Hebron tersebut. Dia panggil tu boh dia sibuk. Kita kata, sudahlah. Dengar ramai lagi Yahudi-Yahudi lain. Nak masuk di masjid Nabi Ibrahim AS. Yang dikawal oleh puak Yahudi. Kita deban baca doa. Ya Allah, selamatlah ya Allah. Selamatlah ya Allah. Dia nak tunjuk duit ni. Tunjuk duit dalam ni. Dalam beg ni. Waktu tersebut buah dia ni sibuk. Ada kes pula. Waktu tu budak pula capuk baling batu. Budak kecil pula baling batu. Nak ke makan ni. Kita pun tengok dia pun. Kita pun pegang beg tersebut. Rabuk. Kemudian waktu beg. Jalan lalu. Waktu ketih lalu. Lepas pada tu dia lepas. Dan alhamdulillah duit tu kita boleh sampaikan pada umat Islam di Hebron tersebut. Tapi apa nak sebutnya? Memang hidup dalam keadaan menyesakan. Di Hebron bukan satu tempat yang mudah tidak. Tak sama dengan Gaza. Orang kita dia nampak Gaza yang besar. Tapi bukan Gaza yang besar. Sekarang yang masalah besar ialah bumi Masjid Aqsa tu sendiri yang masalah. Gaza tu tempat yang mula berkumpul di hujung. Menjadi sempadan dengan bumi Mesir. Tetapi yang paling masalah sekarang, bumi Palestin sekarang ialah bermasalah di tempat tengah-tengah itu sendiri. Yang sedang bermasalah yang perlu kita bebaskan. Yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa ini sendiri. Kemudian, saya nak sebut sikit lagi. Yahudi ni, bagaimana dia nak rosakkan lagi? Di bumi Palestin ini, mereka pecahkan negara Palestin pada menjadi pecah jadi bahagian dua. Dalam pecah dua tu, mereka sepitkan lagi. Lama-lama semakin sempit. Lama-lama semakin sempit. Ia menyebabkan di waktu ini, mereka mula tanam pokok-pokok gharqat. Yang disebut oleh Ustaz YB Datuk Nasaruddin sebentar tadi. Nak gambarkan tentang pokok-pokok gharqat di tanam. Kemudian dalam masa yang sama, orang Yahudi yang mati di seluruh negara dunia ini, mayat mereka dihantar ke bumi Palestin untuk ditanam mayat mereka di tepi Masjid Al-Aqsa tersebut. Masjid Aqsa ni, kalau perhatikan lagi Masjid Aqsa sekarang ni, tepi bukit tu kita boleh tengok bukit penuh. Dulu adalah penempatan orang Islam. Mereka buat semua penempatan tersebut, mereka tak ada. Dan mereka tanam semua mayat-mayat Yahudi yang mati seluruh dunia
ia kuat dan amal soleh mereka ni bagi mereka, mereka tanya di tempat ini. Kalau kita masuk di Masjid Aqsa tersebut, sebelah kiri itu semua kubur-kubur Yahudi yang mereka tanam. Tanam mayat-mayat di sini. Kenapa mereka tanam di situ? Kerana mereka yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya orang yang terawal yang akan bangkit di pada mahsyar nanti, di mana mayat-mayat yang ditanam dekat dengan Masjid Aqsa. Mana-mana mayat yang ditanam dekat dengan Masjid Aqsa di sinilah. Dan Masjid Aqsa itu dibelah. Di bumi itu dibelah menjadi lima. Menjadi Yahudi, satu bahagian di tempat Yahudi, satu lagi yang disebut dengan Kristian, satu lagi Armenia, satu lagi yang disebut dengan umat Islam di bumi Palestin untuk umat Islam itu sendiri. Mereka jadikan bahagian tersebut, kemudian lepas mereka sebut, dan mereka menguasai di bumi yang ya kita tengok gambar ni. Ni bukannya Masjid Aqsa, tidak. Tapi Dome of Rock. Tetapi Masjid Aqsa ni depan pada Dome of Rock ni. Kita nak sebut depan tersebut ada satu lagi masjid. Masjid yang tu yang Masjid Aqsa. Dan mereka gali di bawah Masjid Aqsa ini dengan terowong. Hamba tengok dengan mata kepala hamba sendiri. Mereka masukkan dengan lori-lori, gali terowong bawah Masjid Aqsa sebut, start daripada luar lagi. Bukannya start daripada dalam dah. Mereka start daripada luar lagi. Sampai betul-betul di bawah Masjid Aqsa, mereka gali terowong yang besar di bawah Masjid Aqsa ini, sehingga ke Masjid Aqsa ini tengah dalam keadaan terapungnya. Masjid Aqsa dalam terapungnya. Mereka gali besar dah bawah ni. Kemudian mereka tembuhkan depan sana. Mereka tembuhkan, tinggal Masjid Aqsa ni dalam keadaan terapung lagi. Dan setiap hari mereka keluar dengan alasan mereka sebut, mereka ingin mendapatkan Haikal Sulaiman. Sedangkan sampai hari ni pun mereka tak dapat lagi yang disebut dengan Haikal Sulaiman tadi. Jahat yang mereka buat, perancangan yang mereka buat. Kemudian mereka tanahkan sikit lagi, mereka mula menguasai ekonomi umat Islam di bumi Palestin tersebut. Sampai di Gaza, duit yang digunakan bukan lagi duit yang disebut dengan duit dinar, dirham, tapi mereka guna shekel. Di bumi tepi barat sekalipun, kita pergi tepi barat dikuasai oleh Fatah, kemudian di Gaza dikuasai oleh Hamas, sekarang ini telah bergabung. Alhamdulillah kita tengok gabungan, mudah-mudahan dia ada persamaan yang baik, mudah-mudahan dengan cara demikian dia akan boleh memulihkan kembali bumi Palestin ini. Tapi sebelum daripada ni, sebelah tepi barat Fatah yang jaga, manakala sebelah Gaza Hamas yang jaga. Bumi dua ni memang berbeza. Ambogi dua-dua, di tepi barat pun ambogi, ke Gaza pun ambogi. Dua-dua tempat yang berbeza. Gaza jauh lebih soleh suasana. Budak-budak kecil ni jalan dengan Quran. Dan mereka ni tiap-tiap malam berjaga malam. Malam-malam tentera-tentera Al-Qassam ni akan berjalan. Berjalan dia akan jaga, kawal di bumi Gaza. Dan mereka ni, nak masuk tentera Al-Qassam itu, mereka bagi syarat, beberapa syarat-syarat yang utama. Antaranya mereka kena jaga solat berjemaah. Kemudian mereka dalam keadaan yang mereka diajar supaya pastikan tidak ada tentera Al-Qassam isap rokok. Kemudian dalam masa yang sama, mereka jaga tentera Al-Qassam ini supaya baca Quran, menjaga kawalan di bumi Gaza. Di bumi Gaza ini sendiri, dan kita tengok lagu mana tentera Al-Qassam itu membentuk generasi yang akan datang untuk mentahankan bumi Gaza. Tapi untuk jaga bumi Gaza, bukan untuk jaga keseluruhan yang disebut dengan kita nak suruh kembalikan balik bumi Palestin ini kepada milik orang Islam. Manakala di West Bank, di tepi barat ini sendiri, tentera Palestin yang mereka sendiri cukup takut dengan tentera Israel. Sebelah tepi barat, nak pergi di antara Gaza, nak pergi kepada bumi yang dinamakan dengan, nak pergi kepada bumi West Bank ini, tepi barat ni, mereka kena lalui dulu Israel tengah-tengah tersebut. Macam mana mereka nak pergi ke Israel, nak pergi ke tempat ni, dan mereka nak keluar ke tempat negara sebelah ni sebut, mereka kena mengakui terlebih dahulu mereka rakyat Israel, baru mereka layak untuk mereka keluar daripada bumi tersebut. Kalau mereka mengaku mereka Palestin, mereka tidak boleh, mereka bagaikan tidak ada negara sekarang. Nak buatlah ke mana? Mereka kena pergi intirah dahulu. Mereka negara rakyat Israel, dan mereka kena dapat dahulu, terlebih dahulu kad penalai, bahasanya mudah ni. Dapat kad penalai terlebih dahulu, kemudian mereka kena guna duit Israel, dan mereka kuasai seluruhnya. Dalam masa yang sama, kita sebut, minta maaf, mana sebut juga, mereka sebut
umat dunia sedang boikot makanan Israel. KFC, boikot yang disebut dengan Pepsi, boikot yang namakan dengan makanan tersebut. Tapi katanya mereka, kami di sini terpaksa dan inilah kehidupan rutin harian kami yang kami mampu untuk kami mempertahankan suasana kami hidup di bumi ini. Kita boikot, dia tak boleh boikot. Kenapa tak boleh boikot? Kerana tempat mereka tu dalam keadaan suasana genting mereka ni. Kesukaran dalam kehidupan mereka ni. Boikot tidak berlaku. Dan tidak berlaku. Mereka minum Coca-Cola. Umat Islam di bumi Palestin, mereka buat sendiri dan sebagainya. Kenapa dia? Kerana mereka sudah berlaku dalam keadaan, sudah mengiktiraf negara Israel itu sendiri. Ini yang sedang berlaku di kalangan mereka. Kemudian, yang seterusnya mereka menguasai ketenteraan yang padu di kalangan Israel itu, manakala tentera-tentera di kalangan umat Islam ni tidak ada kesatuan lagi waktu ini. Tak ada lagi kekuatan kecuali tentera Al-Qassam yang Izzuddin Al-Qassam, yang disebut dengan ketenteraan itu sahaja yang kita mempunyai kelengkapan. Tapi ketenteraan yang lain, mereka mempunyai suasana yang peralatan yang canggih sehingga mereka gali terowong-terowong bawah tanah. Berlaku sahaja letupan bom, mereka akan lari dari terowong-terowong tersebut dan mereka menyelamatkan diri dalam keadaan yang sedemikian rupa. Tapi mereka mempunyai bom berantai dan mereka mempunyai ketenteraan yang cukup canggih sehingga kan umat di Gaza dan West Bank ini tak ada pun tentera yang disebut tentera udara. Yang kita ada Israel yang disebut dengan peluru berpandu saja yang kita miliki. Umat Islam yang miliki. Tapi mereka menguasai ketenteraan udara sehingga bila-bila masa saja mereka boleh bom dan mereka boleh musnahkan umat Islam di bumi Gaza dan juga di West Bank itu sendiri. Kemudian yang lebih besar lagi, mereka tanamkan perasaan asabiyah di kalangan mereka tersebut. Tanam perasaan asabiyah kebangsaan di kalangan mereka. Arab-Arab, Arab Palestin lain, Arab Jordan lain. Mereka tanamkan Israel tanam. Arab Saudi lain. Apabila mereka berjaya tanam tersebut, sampai hari ini tak berjaya. 60 tahun Nakbah kita sambut. 60 tahun waktu kita sambut. 60 tahun ni, kenapa dia? Kerana asabiyah yang besar. Mereka tanam macam orang Melayu Kelantan lain. Melayu Kedah lain. Melayu Negeri Sembilan lain. Asabiyah yang besar. Kita pun ambil berlaku keadaan sedemikian rupa, ia menyebabkan umat Islam di bumi Arab yang lain, mereka tak peduli lagi terhadap apa yang berlaku di bumi Palestin itu. Saya buat contoh yang mudah. Siapa Afrika, bukannya Allah tak kaya kan? Mereka ni, negara-negara Arab yang lain ni, barakna haulah, Allah berkatkan negara mereka. Kenapa dia? Mereka berada sekitar Palestin ya. Bumi Abu Dhabi, misal contohnya. Bukan bumi yang miskin. Bumi yang kaya. Dia buat Masjid Sultan Zayed itu. Masjid Sultan Zayed yang besar itu, sebanyak mana? Masjid tersebut, sejumlah $2.1 billion Amerika. Bukannya seringat dua. Masjid Sultan Zayed, tuan-tuan tengok. Masjid putih. Comel kalau kita nak landing saja di Abu Dhabi tu. Kita tengok masjid tu comel sungguh. Berapa jumlah tersebut? $2.1 billion Amerika. Tiap-tiap malam, ambo diberitahu. Esok lusa ni ambo ceramah di Abu Dhabi lagi. Nak sebutnya, ambo diberitahu tiap-tiap malam bulan Ramadan, mereka sendirinya telah membazir makanan sebanyak lebih kurang 9 tan makanan setiap malam. Buangnya makanan. Kerana rakyat dia terlampau kaya. Rakyat dia terlampau kaya. Makanan tu jadi banyak. Wak mari untuk orang lain buka puasa. Kita boleh bayar makanan banyak. Kemudian prasarana cukup lengkap. Tapi ada nak tolong bumi Palestin? Tak tolong. Tak tolong pun nak selamatkan. Israel ni ada 4 juta je rakyat. 4 juta je rakyat. 4 juta lebih. Manakala sekitar itu, negara-negara sekitar sebut 20 juta, 70 juta. Kemudian umat negara-negara sekitar, negara sekitar tersebut jumlahnya ramai. Tak payah banyak. Mereka pergi kecil je puak-puak Israel tersebut. Tak payah banyak, kecil je. Mati lemah puak-puak Israel. Dengan air kecil tersebut. Tapi nak gambarkan lagu mana tidaknya kuat di kalangan umat Islam. Tanam perasaan asabiyah. Apabila tanam perasaan asabiyah, di kalangan mereka, Arab ni lain, Arab Palestin lain. Mereka pandai hina. Sampai peringkat di waktu mana mereka pandai hina. Bapa ni, mereka buat demikian. Amu nak sebut sikit lagi. Ada gerakan yang lebih hebat. Bukan sekadar Zionis saja yang mereka buat.
yang disebut oleh YB Muntas sebentar tadi. Ada lagi gerakan yang lain yang mereka sedang buat, yang sedang bergerak di tempat kita. Siapa tempat kita pada hari ini? Sedang berlaku gerakan yang memusnahkan yang disebut dengan kekuatan umat Islam ini sendiri. Nama nak sebut sikit lagi. Apa benda yang sedang berlaku di kalangan kita pada saat ini? Kemudian Masjid Aqsa, kemudian mereka menguasai tentera, kemudian akhirnya mereka buat apa dia? Hilalkan Masjid Aqsa daripada minda umat Islam. Mereka tanamkan Masjid Aqsa tidak menjadi besar. Dan mereka tukar. Mereka tukar, di antara mereka tukar ni. Salah satu di antara benda yang mereka tukar, nampakkan Masjid Aqsa bukan Masjid Aqsa sebenarnya. Mereka tunjukkan dan gambaran yang berlaku. Dan buku ni cukup cantik. Ambo nak sebut gambaran, kita nampak Masjid Aqsa, nampak yang ni. Tapi kita tak nampak Masjid Aqsa yang sebenar. Buatkan Masjid Aqsa dalam minda umat Islam. Mereka gantikan, mereka buat tapak-tapak di bawah Masjid Aqsa sebut. Kemudian mereka tanam mayat-mayat dekat dengan Masjid Aqsa di kalangan mereka. Dan mereka jadikan Masjid Aqsa hanya orang tua yang berumur 40 tahun ke atas saja yang layak masuk di kawasan Masjid Aqsa. Nak masuk boleh? 40 tahun ke atas. Orang pelasin. Tapi kalau orang luar, kalau sekiranya mereka nak masuk juga, mereka boleh dengan syarat mereka menjadi pelancong. Dan bila mereka menjadi pelancong, menjadang ekonomi kepada negara Israel untuk melayakkan lagi kuat ekonomi di kalangan orang Israel tersebut. Pelancong-pelancong luar tak jadi masalah. Tetapi umat Islam di bumi Palestin itu sendiri, mereka kata apa dia? Waktu mana ambo pergi di Masjid Aqsa tersebut, ambo tanya beberapa orang-orang alim di sekitar tersebut. Orang perempuan dibenarkan masuk. Mereka buat dengan halakah-halakah Al-Quran, duk baca Al-Quran dan sebagainya. Tepi tempat Rasulullah ikat buruk itu, Rasulullah ikat buruk, mereka jadikan wall, dinding ratapan mereka. Dan kalau kita nak pergi ke dinding ratapan mereka ni, kita kena keluar dan kita kena checkpoint balik. Kena checkpoint balik, kemudian barulah kita boleh pergi ke dinding ratapan mereka ni. Boleh tengok mereka duk mengatap di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat buruk dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hamba tanya pada beberapa orang alim di kawasan tersebut, hamba kata, bagaimana pandangan untuk bumi Masjid Aqsa ini? Aku nak pesan pada kamu supaya kamu sebut pada orang lain, umat Islam di seluruh dunia, marilah ziarah kami ini. Kerana kami orang tua. Orang tua je boleh masuk. Manakala orang muda, orang muda tidak dibenarkan masuk. Dan mereka sedar buatkan perasaan untuk saya pada Masjid Aqsa ini, tempat yang mustajabnya doa dan sebagainya. Mereka buat tersebut sehingga tidak ada lagi ruang-ruang untuk menyayangi Masjid Aqsa ini sendiri. Apabila tak ada lagi Masjid Aqsa dalam hidup orang Islam, maka mereka boleh menguatkan balik yang dinamakan dengan kekuatan di kalangan mereka. Dan yang akhir sekali, ambo nak sebut, di antara perancangan yang sedang mereka laksanakan, buat sunnah Rasulullah SAW di kalangan minda-minda dalam kehidupan umat Islam pada hari ini. Ambo buat contoh yang mudah. Ketika ambo pergi sana, pergi ke bumi Israel ini, ya sekarang sudah dimiliki oleh mereka, bumi Palestin itu yang dimiliki oleh Israel sebut, mereka ajar anak-anak mereka ini dengan satu ajaran apa dia? Lahir saja mereka ajar supaya minum susu kambing. Lahir saja, lepas pada mereka membesar, lepas pada menyusu ibu. Ini contoh bagaimana mereka menghilangkan sunnah Rasulullah dalam masyarakat kita pada hari ini. Umat Islam atas dunia, mereka suruh minum susu lembu. Minum susu lembu belakang. Kenapa dia susu lembu? Susu lembu ni, mereka suruh minum. Dengan cara, mereka sendiri, mereka telah import susu kambing daripada Australia. Mereka import susu kambing untuk diberi minum start daripada kecil lagi, membesar dengan susu kambing. Kamu buat contoh yang mudah. Satu susu kambing saja. Susu kambing, dia lebih alkali berbanding dengan susu lembu yang lebih berasid. Kalau kita bahasa yang mudah lah. Lagu mana mereka buat? Di antara sebab apa kanser seluruh dunia. Dunia ni ramai sangat kanser. Kanser ni, dan mereka buat salah satu di antara cara, apabila kena kanser, kemo. Apabila kemo, mudah sikit untuk menghadap depan Allah SWT. Satu cara yang mereka lakukan. Tetapi anak-anak mereka, mereka besarkan dengan susu kambing. Mereka suruh orang lain makan susu kambing. Anak-anak mereka ni susu kambing, membesar dengan susu kambing. Susu kambing ni jauh lebih dekat dengan susu ibu.
jauh lebih dekat berbanding dengan susu lembu, jauh lebih jauh dengan susu ibu. Tetapi oleh kerana kita tak ikut lagi sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah hilang. Buat contoh yang lain, sunnah-sunnah yang lain, baca kitab waktu mana mengandung dan sebagainya, mereka buat sikit demi sedikit dan akhirnya mereka berjaya untuk menjauhkan ini. Di saat ini nakbah ini akan menjadi berpanjangnya. Ambo nak cadangkan 2-3 perkara sebelum daripada ambo berhenti ni. Ada 2-3 perkara perlu kita lakukan dalam perbincangan kita pada pagi yang baik ini. Yang pertama, ambo rasa perlunya kerajaan yang kuat untuk bebaskan kembali bumi Palestin ini. Bukan rasa lah. Dan mereka tergoyah apabila Mesir telah berjaya dan bumi Mesir itu telah dibangkitkan perasaan dan telah buka peluang. Apabila yang disebut dengan Dr. Mursi satu ketika sebelum daripada ini berjaya membuka peluang untuk membebaskan kembali bumi Aqsa ini, lalu di waktu ini mereka cuba untuk membunuh karakter Dr. Mursi dan sekarang mereka berjaya untuk menghentikan. Sebenarnya ambo nak sebut sikit lagi, ada rangkaian yang sedang berlaku di kalangan umat seluruh dunia ini mengikut kajian dua orang yang buat kajian terhadap kerajaan negeri Kelantan ini. Pada tahun 1990, kejayaan negeri Kelantan berjaya untuk menegakkan ulama menjadi pemimpin di negeri Kelantan. Ada dua PhD yang dibuat di Oxford University dan juga di American University. Dibuat kajian, seorang daripada Singapura, seorang lagi daripada Barat. Dua-dua ambo tak ingat nama kertas kerja terhadap kajian terhadap kerajaan negeri Kelantan. Pada tahun 1990, mereka terkejut apabila gerakan yang mereka gerakkan tahun 1948 dahulu, mereka cuba gerakkan yang disebut dengan sekularism. Dan mereka yakin sekularism ini boleh bertahan selama 100 tahun. Tiba-tiba tak sampai 100 tahun, runtuh tahun 1990. Siapa yang meruntuh? Kerajaan negeri Kelantan yang pertama. Dalam sejarah gerakan Islam, tahun 1990, apabila berjaya diruntuhkan sistem sekularism itu dengan melalui sistem demokrasi berperlembagaan ini, kita berjaya buktikan Islam boleh naik balik. Di waktu itu mereka buat kajian. Lepas pada 1990, berjaya kerajaan negeri Kelantan, kemudian berjaya FIS di Algeria, kemudian naik lagi Arbakan di Turki, kemudian naik lagi yang terakhir di bumi Mesir. Lalu mereka berpandangan mesti digerakkan satu pahaman yang mesti digerakkan seluruh dunia untuk tidak menegakkan kembali. Apa dia? Yang disebut dengan liberalism agama. Mesti digerakkan sekarang. Liberalism agama ni sedang bergerak dan sedang rancak di kalangan masyarakat kita hari ini. Agama itu semua sama. Liberalism agama yang cuba dimasukkan di kalangan masyarakat kita pada hari ini pecah dua. Masing-masing tak bahawa agama ni jadi semua sama. Kita tak menuju lagi pada post-Islamism. Ini cerita panjang ni. Kena buat seminar panjang pula dalam bab ni. Nak sebut tentang bagaimana gerakan liberalism agama ini dimasukkan dalam Islam, yang telah terbukti dalam liberalism agama ni dalam puak Yahudi dan berjaya dalam yang disebut dengan puak Kristian, dan mereka masukkan di kalangan orang Islam pada hari ini. Akhirnya umat Islam menganggap agama itu semua sama. Liberalism agama ni sedang bergerak dan menyebabkan akhirnya mereka nampak bahawa umat Islam tak perlu lagi bercakap tentang negara. Umat Islam tak perlu lagi cakap tentang daulah. Umat Islam hanya perlu bercakap tentang mengenai kebajikan. Umat Islam hanya bercakap tentang yang namakan dengan kebaikan sesama mereka, tetapi tak perlu lagi untuk mempertahankan sebuah negara dan sebagainya. Liberalism agama ni dimasukkan dan akhirnya keluar pahaman-pahaman pluralism agama. Agama semua sama di kalangan masyarakat kita. Dan mereka nampak bagaimana nak meruntuhkan. Mereka berjaya runtuhkan di Algeria, dan mereka berjaya runtuhkan yang terakhir di bumi Mesir. Satu lagi mereka tak berjaya runtuhkan di bumi Kelantan ini. Kelantan ni mereka tak berjaya lagi. Kenapa dia? Kerana kita dikuatkan dengan sokongan agama yang masyarakat yang faham terhadap agama. Tetapi negara lain mereka masukkan yang namakan dengan kekuatan yang lain ini. Akhirnya kekuatan tersebut menjadikan kelemahan di kalangan umat Islam pada hari ini. Yang ketiga, apa nak sebut? Kita diajar supaya sebut banyak sikit tentang bumi Palestin ini. Sebagaimana kita tengok gerakan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bergerak.
cinta Rasulullah memang bergerak. Bulan Ramadan, bulan Rejab, cinta Rasulullah. Bulan Rabiul Awal, cinta Rasulullah. Ramadan. Kemudian cinta Rasulullah ni sampai peringkat seluruh dunia, seluruh Malaysia ni cinta Rasulullah. Semua tempat, kapur-kapur cinta Rasulullah. Bagus tak bagus? Bagus. Tapi Palestin, Palestin kita tak cara. Di kalangan masyarakat kita, ambo cukup comel ambo baca buku ni, Bumi yang Dijanjikan ini. Buku yang cukup baik. Dan rasa bahawa wajib di kalangan kita ni memiliki buku ni. Dan kalau Farhaniskan boleh memiliki buku ni, Farhaniskan sebar-sebarkan di kalangan masyarakat kita ni, dan kita dapat poin yang banyak dan membaca banyak benda yang disebut dalam buku ini. Dan sewajarnya kita miliki di kalangan kita buku ni, paling-paling tidak kita faham bagaimana kita mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya yang sewajarnya yang diajar dalam agama ini sendiri. Kemudian ambo nak minta supaya kita bagi sokongan pada program-program sebegini. Cakna Palestin, gerakkan anak-anak kita. Kemudian banyak lagi NGO-NGO yang bergerak dan masing-masing menyalurkan, menguatkan yang disebut dengan Bumi Palestin itu sendiri. Banyak di Malaysia kita, ambo sendiri terlibat dengan Muslim Care di Kuala Lumpur. Kemudian banyak lagi gerakan-gerakan yang sedang bergerak di Bumi Pantai ini sendiri. Ada Aqsa Syarif, ada yang disebut dengan Cakna Palestin, ada macam-macam gaya yang ada ni. Ambo minta supaya masing-masing gerakkan bersama dan kita boleh merangkaikan sebagaimana yang disebut oleh YB Muntaz tadi. YB Muntaz kata, gerakan ada tapi rantai tak ada di kalangan kita. Bila rantai tak ada, kita bergerak seolah-olah kita main bola seorang. Main bola seorang ni, kita serah kita seorang yang nak sembak gol. Sedangkan dalam keadaan kita main bola ni, kita mesti passing. Jangan serah kita seorang je pandangnya. Jangan jadi bekas pemain negeri Kelantan dulu sebenarnya kita. Nak sebutnya gambaran, main seorang, nak sumbat bola seorang, nak sumbat gol seorang kita, jangan. Tetapi jadi pada diri kita, main dalam keadaan passing dan kita tahu di waktu mana, bila perlu kita sumbat gol dan gerakan ini sedang bergerak, kita harap supaya Allah SWT bagi kekuatan pada kita dalam menggerakkan kerja-kerja yang baik ini sendiri. Merasa sekadar inilah, mudah-mudahan pertemuan yang baik ini, pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah jadikan dendam-dendam itu terpadam. Setelah mana denda pada Rasulullah, semenjak daripada Rasulullah lahir lagi, Yahudi denda dengan Rasulullah. Siapa hari ni denda? Ya ta'abi. Bahkan bumi Gaza itu, mereka denda. Kita boleh tengok siapa, bubuk kubur Syekh Ahmad Yassin pun mereka tembak lagi. Dendanya kubur tu, padahal kubur dah, tapi bagi mereka, mereka yakin sungguh. Bal ahya'un, bahkan mereka ni hidup. Inda rabbihim yurzakun, orang yang gugur syahid tu hidup, mereka tembak lagi, bom lagi di kubur-kubur ini sendiri. Nak sebutnya denda Yahudi itu panjangnya sampai hari ini. Manakala kita pula dalam keadaan keseronokan dan kita menjadi kebiasaan, sedangkan dia menjadi satu kekuatan, patutnya kita mengembalikan balik dalam suasana kita pada hari ini. Aku lukali hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.